Halo semuanya, kali ini kita akan review akun lagi. Ini udah login ke 340 hari. Oke, nanti Februari login udah mau habis, ganti bulan login bonus. Kita mulai dari unit. Oke, dari unit yang max itu ketambahan Frederica, terus Winter Victoria, sama Winter Venera. Dua ini aku cukup beruntung karena dari step up step 5 aja udah dapet dua-duanya, tapi aku terusin sampai step 9 sih. Jadi termasuk maksimumnya 2 unit ini termasuk paling murah, habis sekitar 30-40 VCR lah. Yang lainnya itu yang baru ada Laswell sama Howlett, lainnya masih 89 juga. Graciela juga baru LB4. Howlett ini persiapan mungkin event paling dekat, Red Golem. Terus Laswell, Graciela, ini nanti mungkin bisa dipakai buat event trial FF10. Aku juga masih bingung mau pakai water type party atau fokus di slash attack party. Ya, nanti masih dilihat sambil kita testing. Oke, terus Trinket ini juga cukup beruntung dapat semua shardnya gratis tanpa keluarin VCR satupun. Belum aku naikin, soalnya nanti spearnya ini mau fokus ke Tidus sama Yuna, soalnya pasti ada board. Nanti aku mau summon Yuna, aku Yuna. Oke, kita cek per elemen aja deh, gak banyak soalnya ini-nya. Fire masih banyak kekurangannya, Rain juga masih 89, harus dimaksin. Pistola 99 sama Adelat ya bisa membantu kalau misalnya ada mission satu party harus fire, kayak tempo hari yang eventnya kenakel, ya mereka membantu banyak sih. Yang lainnya perlu progress, ntar sambil dilihat deh. Yang Ice, Agrias, Mediana, sama Laswell ini bisa dipakai. Lainnya masih butuh progress. Entah nanti aku mau naikin yang mana, masih belum nentuin, mungkin Cell. Atau Valide, soalnya tinggal diawakan aja sih. Cuman butuh ini taupnya, nanti rencana pakai yang gold aja. Oke, untuk win ada Ayaka sama Howlett, lainnya yang masih on progress yang aku kerjakan hard questnya Uldoa, butuh buat TMR nya sama testing drain force unit. Belum aku naikin sih, nanti tunggu max mungkin. Mia, ini aku pakai buat kill farming, pakai Mook. Jadi biar dia attack sekalian steal item. Masih belum aku buka, poinnya masih kurang. Oke, lainnya masih on progress sih. Art ada Venera Winter, Kilpe, Mon. Lainnya masih on progress. Mungkin aku naikin Mustadio sih, nanti masukin Barak. Soalnya tinggal dikit lagi, weekend yang kurang banyak. Sama unit ini
menarik. Dari waktu kelas match ini sangat mengganggu Liviale. Aku pingin naikin ini nanti. Dia ada kalkulator. Ini punya disable. Jaraknya jauh. Jadi aku pingin naikin. Terus Lightning, ada Federica, Orlando, Salire, sama Fadim. Lainnya masih butuh progres, aku belum ada planning naikin. Oke, untuk water ada Victoria Winter, Graciela, Miranda, sama Ramada. Yang bisa dipakai. Severo ini juga sudah 99 tapi butuh naikin jobnya masih an. Ya bertahap sih ini benernya bukan fokus utama, cuman sekalian aja ngabisin taknya soalnya dapat tipe baru itu. Mungkin kalau bisa sih naikin ini Crazy. Shortnya udah dapet semua, tinggal weekendnya aja, butuh beberapa bahan. Ini nanti mungkin kalau mau pakai water unit, ini bagus soalnya master ability-nya itu. Sama, ya dia cukup mudah dinaikin sih soalnya. Untuk akun-akun yang sudah lumayan jadi, soalnya tinggal melakukan beberapa quest, sudah maksimum. Nggak perlu grinding lagi. Cuman untuk akun baru, mungkin agak susah. Ya, nanti tunggu dia rerun sih. Dia soalnya gratisan aja. Oke, terus slide ada Cecil, WOL, Rob. Ini salah satu yang EX-nya bakal keluar pertama kali, belum aku naikin sih Mas Ian. Engelbert, Trunkred. Ya, tadi sudah aku tunjukin sekilas. Belum tahu kapan dinaikinnya. Terus ini Israel sudah max, aku mau pakai dia sebagai gear farming. Oke, lainnya masih butuh in progress. Untuk black, dark, kok black? Untuk dark, Ken, sisa. Ya ini udah lama sih Ken sisa. Terus scheduling, Gavarion, lainnya masih in progress, belum ada planning ya nanti sambil jalan aja sih MR, SR ini. Oke, kita lanjut ke equip. Ya, equip ini sudah aku naikin sampai max, tapi statusnya masih kurang, dibiarin aja dulu. Sama, kurangnya malah lebih banyak. Terus mau fokusnya di Earthcook ini sama Soul of Tamasa. Butuh bukunya, bahan-bahan lainnya udah memadai. Build Bargonet ini baru, sudah max. Ya nanti buat ngawan tipe piercing ini bagus, sama dia juga resistant disable. Terus ntar mau lanjut ke Platinum Rope. Lainnya lama nih, ini yang cukup baru nanti buat Drain Force Unit. Uldua salah satunya buat testing, aku nggak tahu saya enak apa.
Bidas Lakerna ini belum aku naikin, soalnya belum tahu ada kebutuhan seperti apa. Ntar lanjut pelan-pelan sih. Mungkin Smart Core tambah satu, Golden Armor tambah satu. Ya, dilihat nantilah pelan-pelan. Oke, dari weapon yang baru, Killer Bow. Udah jadi, tipe critical aku ngambilnya. Runus Lamina, tipe magic aku ngambilnya. Rasa Getty, tipe critical aku ngambilnya. Iceland sudah aku maxin statusnya. Lainnya masih udah lama sih. Kaiser Knuckle ini tinggal buku-buku. Golden Axe ini buku sama resep. Platinum Bow ini tinggal buku sama Blissful Heart. Ini rebutan sama Off-Group. Jadi prioritasnya aku Off-Group dulu. Jadi Platinum Bow ya bakal diem sementara. Sasuke Katana juga belum ada kebutuhan, cuma naikin pelan-pelan. Platinum Mesh bisa aku mentokin. Ntar tunggu ini apa, tokennya berubah. Magmaster kurang buku. Oke, dari equip seperti itu. Lanjut ke Esper. Oke, untuk Esper berapa? Sudah 80. Lainnya bakal menyusul. Ini prioritasnya ya kurang lebih seperti ini sih. Sedapatnya. Yang baru ketambahan itu ada Ramu, Titan, sama Golem. Jadi variasi dari piercing selain Ifrit aku dapat. Variasi defense selain Dead Machine aku dapat Golem. Jadi sudah lumayan nambah Esper-nya. Oke, kita lanjut ke Vision Card. Vision Card di sini beberapa bisa aku mentokin kayak Odin, tapi masih sayang di Rainbow Spear. Muraga bisa dinaikin, belum maksimum sih. Ya, ini beberapa juga bisa dinaikin kayak Frederica, Siren, Golem, Two-Headed. Cuman belum dulu, nanti fokusnya sambil dilihat sambil jalan. Tetraship ini juga sudah mentok, tinggal Rainbow Spear-nya. Ntar mungkin begitu Golem muncul aku naikin beberapa buat bantu. Mungkin sih, masih planning aja. Oke, dari yang aku punya itu terus untuk hard questnya planningku kayak gini, jadi naikin Sakura, Hulet, Graciela, Laswell, Gilgamesh sama Uldua. Untuk Kilpe pending dulu sampai Hulet dan Laswell LB4, baru nanti fokus ke yang LB4 ke LB5. Terus untuk mockshop sementara banyak poin-poin yang masih aku simpen yang belum aku pakai kayak friend, arena, PVP. Kalau gold ini aku pakai terus habisin. Ini Odin udah, Tertasif udah, tinggal Sivanya aja. Kartunya juga belum punya. Ini kalau Siva udah baru Mediana. Kalau ini nggak berubah, kalau berubah ya nanti disesuaikan dengan perubahannya kayak seperti apa. Soul Medal cukup banyak, nanti ya tunggu event aja, katanya nanti bakal ada buat unit event. Ya kita lihat aja sih.
sama visi juga. Oke, untuk account review seperti itu, kita lanjut ke event. Untuk event, kita lihat rail dan trial roadmap dari Kaptain. Ini di update terakhir tanggal 12 dari Reddit. Nanti saya juga sertakan link Redditnya. Ini rail dan trial roadmap di Jepang Februari. Jadi setelah Red Siren itu harusnya Golem. Itemnya ini Defense Bracelet sama resepnya ada Earthquake sama ini Alexander Ring, terus Reborn, Trial. Jadi nanti aku akan bahas kilas, terus Diabolos Raid, dropnya Garmia Akarea, banyak Garmia Akarea sama ada resepnya, sama resepnya Defense Bracelet sama Purple Lightning, terus Trial FF 10, Tidus Nightblades. Terus di sini bonus karakternya. Nah, oke. Kita bakal ada live streaming tanggal 20. Jadi kemungkinan FF 10 ini ya antara tanggal 24 atau kalau dirubah sama kayak Jepang berarti Senin tanggal 21. Nanti kita lihat tanggal 21 atau tanggal 24. Itu pasti trial FF 10. Nah, sebelum itu sekarang tanggal 28 berarti kita ada waktu sekitar 3 mingguan sebelum anniversary. Jadi kemungkinan ya bisa dimampetin 2 event atau 1 event. Nah, jadi di sini kemungkinan Red Golem sama Reborn. Ada kemungkinan keluar dua-duanya atau cuma salah satu. Kalau mau disiapin aja sih, sama siapin FF 10 trial. Di sini juga ada bonus unitnya untuk yang raid, yang trial ada di sebelahnya. Kalau bisa dilihat. Oke, kita bahas lebih detail sekarang yang Red Golem. Red Golem ini lemah terhadap magic attack. Terus dia juga lemah terhadap green karakter. Dia elemen earth sih. Terus jika magic partinya kurang, bisa pakai burst resistant, burst attack. Karena burst attacknya mungkin yang paling kecil. Terus hati-hati sama area, ring area. Juga disaranin beberapa karakter mistake-nya bisa dilihat di sini. Nah, terus red-rednya itu Thornberry Red. Dia lemahnya sama strike. Selain strike, dia juga lemah terhadap magic attack. Jadi disaranin magic attack. Kalau tidak punya strike. Terus Thornberry juga dianggap human, jadi human killer nge-effect. Nah, ini rekomendasi karakternya di Golem itu Halloweenilla, Howlett, sama Helena. Aku cuma naikin Howlett sih, Halloweenilla nggak punya. Helena nggak aku naikin juga. Terus ini recommended vision card-nya ya, heavy di magic sama wind lah. Sama ini misalnya nggak ada magic tadi pakai pierce ya, ini salah satunya, salah satu alternatif. Terus ini untuk rare rednya ini pakai ngalatan berry, bisa pakai radu, old day, adalah sama rain.
Terus recommended vision card-nya Ifrit ya, FVD Fire sama Strike. Ya ini penjelasan Raid secara biasa sih, kalau pernah ikut Raid ya kurang lebih tahu lah. Oke, terus yang kita bahas FF10 trial aja karena ini yang lebih pasti. Habis itu baru kita bahas yang kemungkinan trial Reborn. Tapi kita bahas ini dulu, soalnya ini lebih pasti keluar. Musuhnya Wind, jadi lemah sama Ice dan sama Slash. Jadi di sini Tidus lumayan cocok karena dia Slash sama musuhnya juga critical evasion-nya itu rendah. Soalnya Tidus ini kayaknya critical-nya tinggi. Terus ini bisa di steal time sama bisa di slow. Oke, nah ini saran beberapa party dari game 8. Ini pakai water party. Ya ini banyak beberapa tips-tips sih bisa dibaca di sini. Terus ini bonus karakternya, jadi Tidus, Yuna, Aron, Finera Winder, Graciela, Laswell, Grace, Nasya, sama Mon. Terus ada bonus vision cardnya juga, bisa dicek di sini apa aja, pakai yang dari punya aja atau yang bakal nanti mau dinaikin atau di summon. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini resepnya, Tidus Nightblades, aksesoris. Oke, sekarang kita cek yang trial Reborn rerun. Kita cek di sini October. Nah, kurang lebih bosnya sama sih, Duetted Dragon, lama sama Drag, sama Slash. Oke, ini seterusnya, jadi dia lama sama Drag, sama Slash. Beberapa minionnya yang barengan sama dia. Nah ini rekomendasi karakter yang dipakai. Ini rekomendasi vision card. Nah bonus karakternya berubah kalau tempo hari bukan yang ini. Nah kayaknya ini salah satu Halloween di rerun, gara-gara dia juga termasuk bonus karakter Radio yang XL. Jadi makanya di rerun kayaknya ya buat entah itu mau di pull atau di maxin. Di sini aku cuman nyiapin Crazy, Sakura masih belum ready. Ya kalau yang trial ini aku seadanya aja sih, juga sudah ada bonus season card. Oke, kayaknya ya fokus di 3 event itu dulu, nanti nextnya kita bahas lagi kalau sudah dapat beberapa. Terima kasih.